Okey, untuk soalan nombor 11. Okey, tengok eh. Untuk soalan nombor 11, diberi bahawa GX sama dengan negatif 3X kuasa 2 tolak X tambah 2. Cari julat nilai X dengan keadaan GX lebih besar daripada kosong. Jadi untuk A tu, GX tu awak just negatif 3X tolak X tambah 2. Follow je soalan tu. Okey, dah kita nampak dia adalah EQN di situ. Jadi bila EQN, syarat EQN mesti dipenuhi. Tidak boleh X kuasa 2 tu negatif. Jadi semua pindah ke sana. Jadi kosong, simbol kekal je. Okey, lepas tu awak buat EQN awak tu. Jadi X yang pertama awak dapat 2/3. X yang kedua dapat negatif 1. Pastikan ada letak faktor pemfakturan. Jadi 3X tolak 2, X tambah 1. Okey, tak boleh biar macam ni. Pastikan awak buat dia punya. Okey, kalau negatif 1, 2 per 3, negatif adalah yang kecil. Kecil belah kiri, 2 per 3 sini. Baca daripada persamaan awak ni, 3X kuasa 2 campur negatif 2 lebih kecil. Bila kecil dia berada di dalam, bermakna X begini. Faham? Okey, itu konsep. Kena jaga eh. Okey, jadi itu untuk soalan B. Untuk soalan Untuk soalan B, menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, cari nilai maksimum nilai pada fungsi. Jadi, penyempurnaan kuasa 2, saya ulang lagi kali keberapa tak tahu dah. Tapi tak apa. Konsep penyempurnaan kuasa 2 dekat X kuasa 2 tidak boleh ada apa-apa. Jadi kalau dia ada apa-apa, you keluarkan, fakturkan. Jadi dapatkan semula. Masalah utama adalah sebelah tu. Jadi negatif bertemu apa nak dapat negatif balik, dia akan positif. Masalahnya X. Habis 3 darab apa dapat X kan? 3 darab apa dapat 1, betul tak? Jadi tak ada. Jadi apa kita buat? You just letak X per 3. Ataupun 1/3 X. Maknanya kan X tu kan 1. Jadi 1/3 X. Kenapa? Negatif 3 darab dengan 1/3 X. Mati-mati dapat negatif X. Nampak tak? Tu penting eh. Jadi salah tu salah semula nanti. Okay, yang ni pula tambah. Jadi sini ada negatif, so sini negatif lah. So 2/3. Yes, dah pandai dah. Jadi faham eh? Okay, so lepas tu bermula penyempurnaan kita. Saya buat kat tepi sikit. So negatif 3 X kuasa 2 tambah 1/3 X. Okay, sampai sini mula penyempurnaan kita, iaitu tambah B per 2 kuasa 2. B adalah 1/3 kuasa 2 pula. B per 2, betul lah. B per 2 kuasa 2. 1/3/2 kuasa 2. So 1 tambah 1 mesti tolak. Lepas tu tolak 2/3. Itu je. Ni saling balik lah yang atas tu. Lepas itu macam mana kita nak ambil dia punya faktor dia tu? You buat besar. Ambil yang pertama X, ambil simbol tambah. Ya ni 1/3/2. Jadi dia adalah 1/6. Cukup. You koluhumkan dia kuasa 2. Sebab yang ni kuasa 2, ini pun kuasa 2, kita jadikan dia kuasa 2. Dah. Lepas itu ini kena selesaikan seperti biasa yang ini. Jadi negatif 1/6 kuasa 2, dia akan jadi 1/36. Tolak 2/3. Tutup. So lepas tu negatif 3 dia akan jadi X tambah 1/6 kuasa 2 ni selesaikan. Dapat negatif 25/6. Kita ada kalkulator lah kat sini, betul ke? Negatif 1/36 tolak 2/3 darab 12 darab 12. 12 so 24 negatif 25 per betul lah 36. Cantik. Lepas itu negatif 3 ini dikembangkan setiap satu. Jadi dia kembang dulu dengan kurungan itu, lepas tu dia kembang dengan negatif. So negatif-negatif jadi positif. 25/6 darab 3. So dia akan jadi 25/6. Salah. 25/12. 6 pula dah. La ilaha illallah. Datang 6 ni.
25/36. Ha, 25/36 darab dengan 3. Jangan salah eh, saya tengok kalkulator ni, saya kena manual ni. Ha ni 25/36 darab dengan 3, so dia akan jadi 12, jadi 25/12. Okey. So, bila soalan nak cari nilai minimum, dia ambil yang hujung ni. Ha, jadi apa konsep ni? Ingat, ini x sebenarnya adalah -1/6. Y 25/12. Cantum dua-dua dia jadi titik. Ah, faham tak? Jadi graf kita negatif dia masam. Ah, so ini x, ini adalah -1/6. Ini pula adalah 25/12. So bila soalan nak nilai sahaja minimum, maksimum ke minimum lah? Nilai maksimum, ambil yang paling atas sekali. Apa kat atas tu? 25/12. Ha, itu konsepnya. Okay. Okay, seterusnya untuk C, kita tengok C. Soalan kata apa tu? Persamaan MN tambah AMX tambah N tolak JS sama kosong dengan keadaan. Ini punca-punca. Okay. So, bila punca-punca ni dia ada kaitan dengan apa? HTP dan HTP. So, persamaan dulu. Persamaan yang kita ada adalah MX campur N sama dengan GX. GX ni Y lah. Ha, faham tak? Ha, GX tu Y lah. Tak ada benda pun. Okay? G. Okay. So, kaitkan dengan HTP dan HDP. Jadi punca-punca HTP sama dengan negatif B per A. So hasil tambah punca-punca yang diberi berapa tu? Alpha tambah beta sama dengan negatif B. B ni mesti ambil dekat persamaan. Ha, mesti ambil dekat persamaan. Jadi negatif GX berapa? Allah, kejap. GX ni adalah negatif 3. Oh, kejap. Oh, ni dia. MX tambah N tolak. GX kita kat atas tu. Ah, tu dia. Masukkan. Ah, lepas tu kembangkan. Lepas tu susunkan. 3X kuasa 2. MX dengan X tambah N tolak 2. Okay. So, B mesti dekat dengan X. Jadi M kurungan lah. Ada lagi satu tu, tambah satu kan. Ni X. Jadi B dia adalah M dengan satu. Ha, positif satu. Okay. Per dengan A adalah 3. Ha, okay. Jadi alpha plus beta, dia nak alpha plus beta kan, sama dengan negatif M tolak 1/3. Ha, tu. Lepas tu punca-punca bagi persamaan. Ha, ada lain pula dah. Persamaan berikut tu. Apa tu? X kuasa 2 campur KI campur K sama dengan 14 tu. Ialah itu ungkapkan M. Okey. So, maknanya ni ada yang barulah ni. Okey, kita tengok. Okey, punca-punca dia dah bagi. Jadi, ni pun sama HTP-HDP. So, X kuasa 2 susun dulu. Tolak 14. So HTP adalah negatif B per A, 1 per alpha campur 1 per beta sama dengan negatif. B mesti ambil dalam persamaan. Jadi B kita huruf apa tu? K. Okay. A kita 1. Okay. Okay, lepas tu soalan apa yang ungkapkan M dalam sebutan N? Okay. Alright, lepas tu apa kita buat sekarang ni adalah ini selesaikan 1 campur 1. Okay, jadi ni tak sama alpha. Sini beta, sini darab alpha, sini darab alpha, sini darab beta. Jadi beta campur alpha per alpha beta sama dengan negatif K. Okay. Okay, satu pula HDP sama dengan C per A. So HDP 1 per alpha darab. Darab 1 per beta sama dengan C. K tolak 14 per A adalah 1. 1 per alpha beta sama dengan K tolak 14. Okay. Okay, lepas tu dia nak dalam sebutan M dengan N. Okay, jadi sekarang ni K ni kita ganti dulu masuk dalam persamaan. So K bawa sini sama dengan kejap.
Okey, so K sini kita tinggal 1 per alfa beta tambah 14. Okey, so okey, so ni K ganti dalam ini. Jadi beta tambah alfa per alfa beta sama dengan negatif. K kita 1. Okey. Okey. Lepas tu beta campur alfa. Layan je lah persamaan tu eh. Okey, sekarang kita nak AB dengan B plus A tadi. Allah, saya dah padam dah tadi. A plus B tadi, apa dia punya M dengan N tadi? Negatif M tolak 1 per 3. Satu lagi tadi, AB. Yang buat dekat atas tadi. Aduh, persamaan dia pun dah hilang dah. So, MX tambah N tolak GX, GX negatif 3X kuasa 2 tolak X tambah 2. So MX tambah N tambah 3X kuasa 2 campur X tolak 2. So kalau alfa beta dia sama dengan C per A. C kita N tolak 2 per A kita adalah 3. Okey, ada masuklah semua tu dalam tu. Jadi alfa tambah beta yang mana bawah tu? Alfa tambah beta adalah negatif. Sekejap eh. Okey, alfa tambah beta adalah negatif M tolak 1 per 3 per dengan alfa beta tadi N tolak 2 per 3. N tolak 2 per 3. Sama dengan negatif 1 per alfa beta N tolak 2 per 3 tolak. So ni disettlekan negatif M tolak 1 per 3. Bahagi kan boleh tukar jadi darab. So eh 2. So ni dah boleh mati. Eh ni pula negatif 1 ni tadi. Bahagi boleh tukar jadi darab. Okay. So sini akan jadi negatif M tolak 1 per dengan N tolak 2. Sini akan jadi negatif 3 per N tolak 2 tolak 14. So kita matikan N tolak 2 ni dengan cara semua darab N tolak 2. So kebetulan dah N tolak 2 ni pun N tolak 2. So ini pun kita darab dengan N tolak 2. Dimati-mati yang ni akan jadi N tolak 2. Okay. So negatif M tolak 1, negatif 3 tolak kembanglah. Negatif 14N tambah 28. Okay, jadi soalan nak apa tadi? Mana hilang dah? Ungkapkan M. Jadi kita tinggalkan M. Di M kat sini, so negatif kita buat sana jadi positif. Semua yang berada di sebelah sana kita tukar sini. Jadi M sama dengan 14N. Berapa ni? 2 tolak 26. Selesai. Okay. Settle. Jadi panjang eh, agak panjang. Okay, tu 4 markah. Jadi kena buat satu-satulah. Layan je persamaan tu. Okay.